informasi tentang model dan melatih model ya. Kalau ingat framework dasar yang tadi udah dibahas tentang supervised machine learning, jadi kan kalau di supervised machine learning ini kita belajar bikin model yang menggabungkan input ya untuk memproduksi prediksi yang berguna gitu, bahkan pada data sebelumnya yang tidak terlihat. Nah, saat melatih model ini, kita kan ngasih label tuh. Misalnya pada kasus penyaringan spam ya di email. Labelnya itu kan bisa berupa spam atau bukan spam gitu kan. Yang berusaha kita prediksi itu kan targetnya. Nah, kalau si fitur kan tadi apa? Cara untuk merepresentasikan data. Nah, fitur ini dapat di email, dapat diambil dari email. Misalnya kata dalam email atau alamatnya darinya ke siapanya gitu kan. Berbagai informasi header gitu kan atau informasi apapun yang mungkin kita ekstrak dari email itu untuk merepresentasikannya ke dalam sistem machine learning. Contohnya ada satu bagian data, misalnya satu email itu sekarang kita kasih satu label ya. Kita punya informasi fitur dan nilai label spam gitu atau bukan spam. Mungkin ini juga bisa berasal dari salah satu pengguna gitu labelnya dan memberikannya kepada kita. Atau kita bisa memberi contoh yang nggak berlabel kayak email yang informasi fiturnya udah kita miliki tapi kita belum tahu apakah itu spam atau bukan spam. Nah, kemungkinan yang kita lakukan apa? Kita kan akan mengklasifikasikannya, email itu mau disimpan ke dalam folder kotak masuk atau ke dalam spam, sampai akhirnya kita bakal punya model. Dan model itu yang akan melakukan prediksi yang upayanya kita buat melalui proses pembelajaran dari data. Seperti itu.